Kita mulai ke Mas Fat. Cek cek, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah kita akan segera mulai kegiatan kita ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, karena nikmat ini merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk kita syukuri. Kita tahu, kita ketahui semua, barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur sesungguhnya azab Allah sangat pedih begitu. Dan saya yakin insya Allah salah satu ikhtiar kita hari ini ya, berkumpul di Masjid Al-Fatah Dusil, betul ya? Suka belibet sama Al-Fatah Al-Falah gitu ya, Al-Fatah Al-Falah. Al-Fatah Al-Falah. Al-Fatah Dusil ini alhamdulillah kita berkumpul, mudah-mudahan sebagai sarana kita bersyukur gitu ya. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki, begitu. Dan saya juga sedikit ingat, Ustaz, ya, salah satu ceramah di Agim gitu. Allah tuh menciptakan semua bagian tubuh kita tuh sempurna, gitu. Sempurna. Bayangin kalau misalkan Allah takdirin lubang hidung kita tuh, lubangnya bukan ke bawah, tapi ke atas, gitu ya. Kalau hujan, kita sibuk nih nutupin lubang hidung, gitu ya. Bayangin kalau misalkan gigi kita tuh tumbuhnya secepat tumbuhnya rambut gitu. Wah, sibuk kita ya ke tukang cukur gigi misalkan kayak gitu. Dan ini insya Allah mudah-mudahan menjadi sarana kita berikhtiar melakukan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kemudian saya mohon izin untuk sebelum berlanjut cek and recheck ya. Suara saya ke Ikhwan terdengar jelas? Alhamdulillah. Ke Ahwat terdengar jelas? Harus bagaimana kalau kurang? Karena saya tidak tahu harus ngapain. Boleh minta dibantu panitia untuk memperbaiki suaranya? Apa kalau mic ini? Kalau ini untuk azan keluar ya takutnya. Punten untuk yang Ahmad, suara saya terdengar jelas? Jelas ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua yang telah hadir di pertemuan kita hari ini. Nampak hilalnya dari berbagai kampus ya. Ada kampus yang paling keren dari wilayah selatan, Dong Ai University. Mana Dong Ai University? Alhamdulillah. Dong Ai University. Ini Ustaz gak apa-apa, ada bercanda-bercanda Ustaz ya. Supaya agak seru dikit gitu. Yang harus menyeberang pulau untuk sampai ke sini, coba. Kios-kios, mana dari kios? Woi. Luar biasa, harus nyeberang pulau. Nyeberang pulau? Hah? Nyebrang pulau serius? Iya, nyebrang pulau tapi lewat jembatan. Pulau Yongdo. Baik. Terus kampus nih, yang kampusnya sangat dekat dengan area wisata. Woi, Pukyong, Pukyong mana Pukyong? Woi, Kang Mufi, alhamdulillah perwakilan Pukyong. Dan sekarang oh ini ada dari Masjid Jangnim ya, Kang ya? Alhamdulillah. Nah, kalau itu berapa yok? Alhamdulillah ada kampus yang paling dekat dengan masjid kita, Ustaz. 3 stasiun dari sini. Pusan National University. Wah, Pusan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah berkumpul ya dari berbagai kampus di Busan. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana kita mengumpulkan bola salju kita nih. Kegiatan kita makin besar, makin ramai begitu ya. Ya, sebelum berlanjut, kita mari ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian insya Allah kita akan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Bara Al-Kiosi. Kepada Mas Bara, dipersilakan. Jepang, Al-Kiosi. Iya, gantengan ini. Masya Allah. Ustaz Handi Bara namanya, Ustaz. Iya, Mas. Bara Mas Ud. Pegang atau
Ini saya pegangin aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taruh di sini kayaknya bisa deh. Boleh, boleh. Ya, ada dua. Oh. Ada dua. Tenang, deg-degan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah khairan kasiro kepada Mas Bara atas tilawah Quran yang dibacakan. Mudah-mudahan dengan dibacakannya tilawah tersebut dapat membuka pintu rahmat Allah di dalam pertemuan kita hari ini, insya Allah, dan juga bisa melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita masuk ke agenda selanjutnya. Insya Allah kita akan ada sambutan singkat dari ketua panitia kegiatan kita hari ini, Mas Fuad Giosunim. Kepada Mas Fuad dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Hani Boni. Jazakumullah khairan katsiran. Jauh-jauh dari Korea ya, Kopo area. Masya Allah. Masya Allah, sudah menyempatkan waktunya ke ini ya, ke Korea yang sesungguhnya gitu ya, yeah. Di Busan dan untuk HI juga ya, Humanis Inisiatif yang sudah mengundang Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah semoga berkah gitu. Amin, baik Pak Ustadz, bagi HI terus bagi teman-teman ya, Imuska, Rumaisa, semoga di waktu yang singkat ini ya, di tengah hujan yang syahdu, semoga menambah kebaikan, keberkahan di sela-sela aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Sebelumnya saya agak malu nih Ustaz, sebenarnya saya juga dari Bandung. Oh gitu. Tapi baru kali ini nih ketemu sama Ustaz secara langsung, kayak wah, bersyukur banget gitu. Alhamdulillah, sama-sama. Jadi ya semoga nanti kalau sudah pulang lagi ke Bandung bisa ikut kajian ya. Ustadz lebih sering lah insya Allah. Ya gitu. Jadi alhamdulillah mendengar kabar dari Kang Rusti ya. Ada ini ada Ustadz Handi nih ke Korea. Ini banyak yang antusias nih Ustadz, teman-teman mahasiswa gitu. Jadi ya, alhamdulillah Kang Reja sebagai ketua IMUSKA kayak berinisiatif
gimana nih kalau ngadain kajian nih di Busan kayak gitu sama teman-teman mahasiswa ya. Alhamdulillah kali saat ini dapat terlaksana ya, semoga lancar walaupun mungkin agak telat sedikit, mohon maaf atas keterbatasannya kayak gitu. Semoga dengan adanya acara ini jadi ada insight-insight baru dari Ustadz untuk teman-teman mahasiswa, baik mahasiswa maupun pekerja ataupun ibu rumah tangga ya, ada dari rumah Isa gitu. Baik. Semoga dapat menginspirasi supaya bisa lebih baik lagi gitu beraktivitas di Korea seperti itu Ustaz. Mungkin itu aja dari saya. Jazakumullahu khairan, semoga Ustaz bisa menikmati selama perjalanan di Korea. Amin. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fuad atas sambutannya selaku ketua panitia kegiatan hari ini. Dan mohon izin Ustadz menyampaikan, jadi kegiatan hari ini diselenggarakan atas kolaborasi 3 organisasi begitu ya. Yang mungkin Ustadz sudah tahu Human Initiative Korea, kemudian ada mahasiswa Ustadz, nama organisasinya adalah IMUSKA Ustadz, Indonesian Muslim Student Society in South Korea, begitu. Ini logonya IMUSKA. Kemudian organisasi yang ketiga adalah Rumah Isa, Rumah Muslimah Indonesia, betul ya? Ibu-ibu betul ya, Rumah Muslimah Indonesia yang fokusnya adalah menghimpun persatuan ibu-ibu begitu. Persatuan ibu-ibu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Korea Selatan ini begitu. Ya mungkin tidak berlama-lama lagi karena Furqan sudah menerjang. Kita lanjutkan saja insya Allah. Hari ini kita akan mendapatkan materi dari Ustadz Handi Boni dengan tema menanti pertolongan Allah dalam perjuangan di negeri seberang. Karena kita sadari semua kan ya, hidup kita di sini gampang atau mudah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, selamat. Mudah-mudahan. Ya begitu, di sini tuh Ustaz penuh banget tantangan. Tantangan dari profesor, tantangan waktu yang sempit gitu Ustaz. Nah, di sini harapannya bisa dapat sharing Ustaz. Gimana cara kita tuh bisa nunggu gitu pertolongan dari Allah sampai datang dan kita tuh bisa bersabar terus gitu ngadepin ini semua begitu Ustaz. Ya tidak berlama-lama lagi insya Allah kita langsung saja kepada Ustaz Handi Boni. Kepada Ustaz Handi Boni dipersilakan. Apunten agak dekat Ustaz. Agak dekat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma lam tana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Wallahu ta'ala kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Kali pertama sampai di Busan, dan karena saya naik bus jadi nggak ketemu semuanya. Sampai dengan selamat tadi diajak ke PIC Boni Indonesia Community. Oh, bisa ya, ternyata Busan Indonesia Center ya, masya Allah. Ternyata ada kafe yang keren juga, namanya Batavia Cafe tadi ya. Dan akhirnya kesini kaget aja ada masjid sebesar ini di Busan, masya Allah. Dan alhamdulillah bisa silaturahim, bisa berjumpa
saling bertegur sapa dengan saudari saudara muslim yang ada di South Korea, terutama wabil khusus teman-teman dari IMUSKA, Indonesian Muslim Student Society in Korea, dan juga dengan Rumaisa Busan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua insyaallah. Terima kasih Kang Reza sudah membersamai menyambut perjumpaan ini. Semoga Allah memberikan kelancaran setiap aktivitasnya Kang Reza dan juga teman-teman dari IMUSKA semuanya. Wabil khusus juga bagi akhwat yang jauh-jauh juga datang ke sini, makasih. Semoga Allah berikan kesehatan kepada para akhwat dan para ibu semua yang bawa anak, perjuangannya luar biasa. Mungkin itu saja tausiah yang bisa disampaikan. Tadi mikir ya, temanya tuh apa sih? Oh ternyata menanti pertolongan Allah. Saya mikir ayatnya nanti yang dibacain sama Kang Bara ini apa ya? Ternyata ayat yang dibacanya surat apa sih? Al-Fat. Surat Al-Fat. Jadi yang dibacanya surat kemenangan. Jadi ayatnya judulnya tentang meminta pertolongan. Itu keren ya. Berarti ya satu motivasi luar biasa. Cuman saya tadi cari-cari lagi menanti pertolongan itu kayak ada ayat di Quran itu surat Al-Baqarah ya. Kapankah datangnya pertolongan? Kapan pertolongan Allah itu tiba? Itu 214. Barakallah. Tapi awalnya ngeri. Awalnya ngeri. Tapi betul. Karena di sini kan hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata kapankah datangnya pertolongan Allah. Mungkin itu pertanyaan yang ada di teman-teman IMUSKA. Yaitu hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu ma'asrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Gak dibales sama Allah di ayat yang lain, tapi Allah bales di ayat yang sama di akhirnya. Ala inna nasrullahi qarib. Jadi sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi gak nunggu ayat yang lain, artinya ini pertolongan Allah itu tanpa jeda. Langsung ada. Cuman di Al-Baqarah juga ada beberapa ayat yang tentang pertolongan. Contoh Al-Baqarah ayat 45. Itu ada kata pertolongan juga. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Tapi sebelum ke orang yang khusyuk, ini ayat ini tuh keren karena langsung di kalimatnya dengan wasta'inu bisabri wassalah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau mau ditolong, berarti harus sabar dan juga harus sholat. Sholatnya yang kayak gimana? Sholat yang khusyuk. Khusyuk itu yang seperti apa? Kelanjutan ayat. Alladzina yadzunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi. Thank you.
23, hampir sama. Yang beda awalan. Kalau yang 153, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wasolat. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, atau mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi jawaban dari tema ini meminta pertolongan kepada Allah, atau kapan pertolongan Allah itu datang? Yang pertama, pertolongan Allah itu tadi mata nasrul. Lalu kemudian pertolongan Allah itu dekat. Tadi Quran Surat Al-Baqarah ayat 214-nya. Cara menanti pertolongannya itu dengan sabar dan sholat. Nah itu saja mungkin kajian yang bisa disampaikan. Ayatnya sudah jelas semuanya ya. Gak usah detail-detail lagi. Awat jelas ya. Masalahnya sekarang ujian apa yang sebenarnya lagi teman-teman hadapi? Kalau kita lanjutin ayatnya yang di 153, 154, 155. Nah, 155 ini kan semua ya. 155 itu. Saya ulangi tadi. Ketika kita bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Jawaban Allah, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Nah ini teh, Sunda banget ya. Yang Ahwat masih hadir? Assalamualaikum. Oh hadir, takutnya ketiduran ya. Ini ada kaidah yang menarik. Jadi kalau ini kan berarti kalau langsung dijawab artinya pasti ya. Jadi ketika kita mengeluhkan kapan datangnya pertolongan Allah, lantas Allah langsung menjawab ala inna nasrullahi qarib, artinya pasti langsung dibantu sama Allah. Cuman sebenarnya bentuk bantuannya apa? Banyak. Kan kalau misalkan logika kita itu dibantu, kayak misalkan kita pengen makan, lapar. Kita lapar, belum makan-makan. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah dekat, tapi kok masih lapar? Karena bantuan Allah itu, pertolongan Allah enggak cuman ngasih makanan. Bisa jadi bantuan atau pertolongan Allah itu salah satunya adalah kenapa? Oh. Bisa jadi bantuan atau pertolongan kasih sayang Allah kepada hambanya itu adalah diselamatkan dari azab yang pedih, bisa jadi. Digugurkan dosa-dosanya, bisa jadi. Banyak ketika kita sabar dan sholat yang tadi disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 153 atau 145. Nah, ujiannya apa? Ujiannya banyak. Ada yang diuji masalah ekonomi. Kalau teman-teman kayaknya masalah ekonomi aman ya? Wajah-wajahnya sih wajah-wajah. Ya, aman. Wajah-wajah. Aman. Ada yang diuji masalah keluarga. Ada yang diuji masalah orang tua. Ada yang diuji masalah. Wal nafsi minal amwal
wal anfusi was tamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kebayang nggak? Kalau tadi kita bicara tentang satu pertolongan Allah, ujian Allah, yang selalu Allah kasih tahu ke kita itu apa? Kuncinya. Dari semua permasalahan, tadi kan ada kita minta pertolongan Allah, kapan datangnya pertolongan Allah, kemudian ada pertanyaan lagi, ujian yang banyak. Ada satu kata kunci yang selalu diulang. Jawaban. Itu apa kira-kira? Sabar. Karena sabar ini unik. Karena sabar ini jadi salah satu manusia yang masuk surga. Makanya kalimat malaikat menyambut masuk surga itu ketika pintu surga dibuka, ya kan cuma Nabi Muhammad SAW yang pertama kali membuka pintu surga itu. Diiringi oleh umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu masuk langsung disebutin sama malaikat itu. Salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera bagi kalian yang senantiasa sabar. Maka sabar itu kalau di Quran surat Ali Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sabar itu menjadi ada tiga. Satu, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kedua, sabar dalam melewati ujian. Yang ketiga, sabar dalam melawan kemaksiatan. Nah, yang ketiga ini orang yang tinggal di Korea lebih banyak pahala. Apalagi musim panas. Berbahagialah para laki-laki. Karena banyak istighfarnya. Ya nggak tahu ya, teman-teman apa istighfar atau alhamdulillah? Ada tiga. Yang pertama, sabar dalam melewati ujian. Atau ya saya urutin aja langsung ya. Sabar dalam melewati ujian. Karena ini tingkatannya kalau melewati ujian, itu peringkatnya peringkat pertama. Jadi sebenarnya labas. Kamu itu mudah untuk melewati ujian. Labas. Yang kedua, baru itu adalah sabar dalam menjalani ketaatan. Butuh sabar juga untuk taat sama Allah. Yang ketiga, baru sabar dalam melawan kemaksiatan. Kalau berdasarkan peringkat, yang paling sulit itu adalah sabar dalam melawan kemaksiatan. Karena fitrahnya kita ini pengennya maksiat. Misalkan saya tanya, mohon maaf ya, Nun Sewu, milih ngaji atau di rumah itu kira-kira teman-teman pilih apa? Tiduran di rumah atau ngaji ke Masjid Al-Fatah? Kayaknya pengen kita tuh tiduran. Apa? Iya ya, pengennya udahlah nyantai-nyantai. Gitu. Kayaknya kalau ke masjid itu enak tiduran atau sholat? Kalau ngomongin enak tiduran atau sholat? Tiduran. Kalau kita ngikutin fitrah, maka dalam kaidah Quran itu disebutin apa alitamani tahoda ilahahu. Kamu tuh pernah gak melihat manusia yang menuhankan hawa nafsunya? Jadi dia menempatkan akal itu di depan, di belakang nafsu. Jadi nafsu itu ditempatkan di depan akal. Sehingga akhirnya menjadikan dia memilih apa yang dia pengen aja. Bukan memilih apa yang Allah suka dan apa yang Rasul suka. Kayaknya kalau anak muda, ini hati-hati mahasiswa ya, student pelajar. Kalau yang udah nikah sih insya Allah. Makan babi gak mau. Kalau ketika di sini cari makanan pengen yang halal. Tapi pacaran. Jadi kalau makan babi, haram. Kalau pacaran, halal. Itu aneh.
Karena pacaran itu pasti ngapain-ngapain. Nah, untuk nggak pacaran, yang jomblo banyak nggak sih? Ada? Ah, udah. Nikah itu belum tentu bahagia. Jomblo sudah pasti tersiksa. Coba ketika yang jomblo, nahan buat nggak pacaran mungkin susah. Tapi bakal jadi tersiksa ketika nafsu itu di depan akal. Karena akhirnya nafsu itu akan meronta-ronta untuk meminta kita disayangi, dingertiin, diperhatiin, pengen diingetin bobo. Oh, udah makan belum? Itu pengen. Ya buat kita yang udah generasi atau gen X, ya jijik dengernya. Karena kita udah punya istri. Tapi bagi mereka yang generasi milenial atau zilenial ya, seneng banget itu denger yang kayak gitu. Oh, lagi ngapain? Sleep call. Nah, saya coba tanya. Lo Pak Rusdi itu udah nikah bertahun-tahun. Tapi pernah gak sleep call sama istrinya? Belum tentu. Ayo. Areza pernah gak sleep call sama istri? Areza misalkan lagi di mana gitu. Terus sleep call gitu. Ngomong jangan ditutup dulu ya sampai aku tidur. Jijik ya? Tapi kenapa susah dilakukan, Seth? Kalau yang udah nikah susah melakukan itu. Karena pahalanya besar. Romantis-romantisan tuh pahalanya besar. Saya tuh gak terlalu seneng nonton film Korea ya. Karena gak ada waktu, satu. Karena ngabisin waktu, saya lebih sibuk ngapalin Quran, baca hadis. Min husni islami ma'ri tarkuhu malayani. Di antara kebaikan seorang muslim, tinggalin hal yang gak bermanfaat. Makanya itu ada film drama Korea itu Hometown Cha-Cha-Cha yang 16 episode itu. Itu luar biasa romantisnya Hong Banjang itu sama Hye Jin itu yang dokter gigi itu. Dan itu kok bisa sampai seromantis itu? Saya mengamati film Korea itu, coba kok bisa sih seromantis itu? Kenapa saya gak bisa seromantis itu sama istri saya gitu? Karena tadi, yang pacaran itu dorongannya nafsu. Tapi kalau yang nikah itu dorongannya sebenarnya amal. Makanya lihat, setiap maksiat itu mudah dilakukan. Tapi ketaatan itu susah dilakukan. Dorongannya beda. Ayo yang di Indonesia, ada enggak yang tinggal di Bandung? Ada enggak poster yang kemudian mari kita tingkatkan kota Bandung menjadi kota minum-minuman keras? Ada enggak? Ada. Enggak ada spanduk memotivasi banyak yang mabuk. Kalau di Korea ada enggak spanduk itu? Mari kita minum-minuman keras. Ada enggak? Enggak ada ya. Enggak ada. Tapi banyak yang takut. Tapi coba di Indonesia, mari kita tingkatkan sholat lima waktu. Spanduknya ada, ustadznya banyak. Mau milih ustadz yang kayak gimana ada. Ustadz ahli hadis, ahli Quran, banyak. Ada yang milenial, yang ngurusin jomblo, ada. Masih gak mau ngaji, masih gak mau ke masjid. Azan di mana-mana, masih gak mau sholat. Ayo coba, harus kayak gimana lagi coba. Yang lucu, ya gak lucu sih, maksudnya keren. Ada orang di Korea gak pernah dengar suara azan. Tapi tiba-tiba dia ke masjid. Terus bilangnya apa? Saya kangen suara azan, Ustaz. Jadi saya pengen ke masjid. Loh, waktu di Indonesia gak pernah ke masjid. Karena saking seringnya ngedengar azan jadi biasa. Tapi begitu di Korea, kok gak ada suara azan? Oh, ternyata rindu. Dorongan nafsu itu pasti memicu kemaksiatan. Apa hari taman di tafadzailah? Quran surat Al-Jatsi ayat 23. Maka sabar dalam menjalankan ketaatan ini PR berat luar biasa. Dorongannya beda pasti. Misalkan saya nanya gini. Ketika Kang Reza pulang ke Indonesia, target kapan? 2024. Insyaallah. Amin. Misalkan pulang, berarti kan ketua Romusa tentara Jepang. Kalau ketua Imuska, berarti kan ketua Imuska harus ganti. Ah, siapa yang mau jadi ketuanya? Ayo, ditunjuk nggak mau kan? Iya nggak? Ayo, mau nggak? Bisa gitu kan? Karena yang kebikinnya udah ribet duluan. Belum kuliah, harus ngurus IMUSKA, harus gitu-gitu ya. Benar nggak?
Karena di Indonesia ya biasa harus nunggu kelas beres. Tapi kalau saya izin ke toilet, saya dikasih. Maka saya bilang, loh Pak, kenapa derajat sholat tuh lebih hina daripada pipis, Pak? Padahal saya kalau sholat, saya berjumpa dengan rob saya. Tapi kalau saya pipis, saya menuntaskan tahrob saya. Jadi sama-sama menunaikan perintah. Tapi kalau pipis itu ya saya menunaikan perintah dalam artian panggilan dari Allah berupa sholat itu panggilan juga bukan? Panggilan juga. Kenapa yang pipis boleh? Jangan sholat, pipis aja. Tapi sholat. So, dorongan seseorang untuk taat itu susah. Apalagi di Korea. Dengan lingkungan yang luar biasa. Sehingga mata Nasrullah kalau mau mengundang pertolongan Allah dan jawaban Allah selalu dengan sabar, maka kita harus sukses sabar dengan 3 poin. Sabar lewati ujian, gampang. Jawabannya bukan meremehkan, tapi kalimatnya, la yukallifullahu nafsan. Udah pasti gitu. Allah gak pernah membebani permasalahan di luar batas. Tadi saya dengar cerita Areza misalnya, qadarullah ada permasalahan di labnya, yang kemudian menyebabkan sesuatu itu menyulitkan Areza dan teman-teman. Pertanyaannya, apakah itu sesuatu yang diinginkan oleh Areza? Enggak. Kebayang sebelumnya? Enggak. Tapi memberatkan, paling gedek itu kan ketika apa? Kita jadi kerepotan gara-gara yang salahnya orang lain. Iya kan? Yang salahnya orang lain kita jadi kena getah. Tapi apakah ketika Areza mengeluh menyelesaikan masalah? Enggak. Apakah ketika Areza marah-marah menyelesaikan masalah? Enggak juga. Maka Areza akan bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu enggak pernah membebani manusia di luar batas kesanggupan. Dan yang berikutnya harus dijalankan, ya udah, ikhtiar lanjut aja. Faiza farokta fangsok. Selesai dari urusan yang satu, bergegas kepada urusan yang lain. Sehingga ketika kita kumpulkan sedikit A dan teteh. Motivasi yang ada dalam diri kita, mustahil seseorang itu bisa sabar kalau enggak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Enggak bisa. Ngapain A sabar kalau A enggak tahu iman kepada Allah? Wah, repot. Apa untungnya gitu? Jadi bernilainya ketika ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih uzan, hujan. Dikasih hujan, nikmat. Dikasih panas, nikmat. Apakah keluhan kepada hujan akan kemudian menghentikan hujan? Enggak. Tanda hujan itu salah satunya adalah tanda Allah ingin memberikan rizki kepada pohon-pohon yang enggak pernah disiram. Karena pohon itu selalu bersabar dalam penantian untuk menanti rizkinya. Enggak pernah pohon itu mengeluh. Kalau teteh punya pohon, pertanyaannya, pernah lihat atau dengar pohon minta air enggak? Nggak apa. Saya punya kucing oren ya Pak. Kucing oren saya itu kalau lapar itu pasti ngeongnya beda. Pasti dia ngeong. Saya punya hewan di rumah itu punya banyak hewan. Kalau lapar itu ketahuan mintanya. Tapi pohon ketika haus gimana mintanya? Kayaknya tauhid pohon lebih hebat daripada tauhid kita. Pohon cuman memasrahkan semua urusannya kepada Allah. Misal A punya pohon, pot kecil, disimpan di kamar. Gak pernah disiram. Mungkin itu ujian paling berat pohon itu. Tapi apakah pohon jadi update status gitu? Aduh, bete nih punya majikan gak pernah nyiram aku. Enggak. Terus saya dicuekin, gak baper. Tapi yang dilakukan pohon, dia yakin.
rizki saya ditetapkan oleh Allah, segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh. Kalaupun saya harus mati, saya akan mati dalam keyakinan kepada Allah. Tapi ternyata manusia beda. Manusia banyak mengeluhnya, sedikit mensyukuri. Itu udah dikasih tahu sama Allah. Manusia itu banyak yang tidak bersyukur. Innal insana li rabbihi lakanur. Wa inna ala dalika lasyahid. Balik lagi ke sabar. Seseorang mustahil bisa bersabar kalau tidak ada mata. Seseorang tidak bisa sampai kepada keimanan yang sempurna kalau tidak ada ilmu. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kalau tidak dikejar pusat informasi. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah tentang ilmu tauhid. Ilmu la ilaha illallah agar kita senantiasa bisa sabar. Ini gampang diucapkan, susah dilakukan ya. Tapi saya harus sampai ini karena ngelatih saya juga buat sabar. Yang repot itu kalau ngomongin bab sabar itu langsung diuji. Karena kisah nyata ya, saya pernah ngisi tema pagi itu, temanya adalah dahsyatnya sabar. Sebelum saya sampai kajian itu, mobil saya itu nabrak kol buntung, bak. Jadi, sampai hancur mobil bagian belakang sebelah kiri itu. Pas sampai kantor itu, ya udah kan harus buru-buru ah. Selesai marah-marah, si supir callnya udah selesai datang ke kantor itu. Begitu datang terlambat 30 menitan, lalu kemudian kita mulai pengajian. Saya nggak bahas itu tuh, saya nggak bahas saya bekas abis tabrakan, saya nggak. Cuman saya ajak ngobrol, Pak Haji ini temanya apa sekarang? Kata Pak Haji, iya Ustadz, temanya adalah dahsyatnya sabar. Akhirnya saya bisa cerita dahsyatnya sabar karena tadi baru ngelakuin itu. Jadi lebih gampang cerita kalau udah ngalamin. Maka yang pertama, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab pertama, seseorang bisa sabar kalau ada iman, seseorang bisa iman kalau ada ilmu. Ilmu, iman, amal. Ilmunya bertambah, imannya makin kuat. Imannya makin kuat, amalnya makin hebat. Kenapa seseorang sulit dalam beramal? Karena lemah iman. Seorang istri memuliakan suami. Seorang suami ngertiin istri. Ketika sulit dilakukan, karena bisa jadi lemah iman dan ilmu. Kalau ilmunya mantap, imannya mantap, lebih mudah dia memuliakan pasangan. Pasti. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita sering dengar, tapi pertanyaannya mudah untuk dilakukan atau tidak? Tapi tahu. Ya coba cek. Gak mungkin, saya yakin nih, dari Areza sampai ini semua laki-laki gak mungkin gak tahu itu. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia. Jadi kalau dalam proses ini ya Zat, tak, saya kan tak bikinin metode komunikasi dakwah. Jadi metode komunikasi dakwah itu informasi, tahu, sadar, mau, mampu,
bertahan, berkembang. Ini kan jadi apa? Kayak proses ya. Seseorang itu bisa berubah ketika dia berpikir. Berpikir itu apa? Kira-kira. Bar, apa bar? Berpikir itu apa? Ah. Berpikir itu kan berarti sebuah proses mengolah informasi yang didapatkan oleh panca indera, gitu mungkin. Ada proses mengolah informasi yang didapatkan. Artinya seseorang itu bisa berubah sikapnya sesuai dengan informasi yang dia dapatkan sebenarnya. Lalu kemudian dia berpikir. Sehingga prosesnya itu ya ada informasi dulu. Informasi, akhirnya dari informasi ini akan membuat dia menjadi tahu. Tahu akan membuat dia menjadi sadar. Sadar. Bertahan, bertahan akan membuat dia menjadi kembang. Prosesnya gini. Dunia dan seisinya. Informasinya sudah sampai belum? Sudah. Berarti tahu? Tahu. Sadar enggak? Belum tentu. Karena sadar itu outputnya akan memunculkan kemauan. Nah, sadar ini kayak gimana maksudnya? Literlak informasinya gitu. Literasinya kan gini. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Artinya kalau diartikan, adakah yang lebih berharga, lebih penting daripada 2 rakaat sebelum subuh? Nggak gitu ya? Dibandingkan emas, dibandingkan harta yang banyak, rezeki yang berlimpah, dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh, yuk lebih penting ini. Ya tapi jangan dipakai gombalan sama yang jomblo ya. Kadang suka dia. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah itu termasuk mendapatkan kamu? Waduh. Ah, itu contoh informasi. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini informasinya tahu-tahu, sadar belum tentu. Karena kalau sadar itu akan memunculkan kemauan lalu kemudian dimampukan. Maka kata Allah, Rasulullah SAW menyampaikan, mayurillahi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan ilmu agama. Artinya ada proses di mana Allah memampukan seseorang untuk menjadi baik. Ada proses itu. Kita mengikhtiarkan dan memikirkan itu. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Ya enggak mungkin kita deketin tempat maksiat. Kira-kira teman-teman akan berpikirnya nggak deketin apa? Ya masjid. Kalau studentnya bakal deketin Imuska, kalau ada komunitasnya. Kalau yang ahwat ada Rumaisa, komunitasnya. Karena ada pikiran menjadi baik. Tapi baik itu ya belum tentu benar sebenarnya. Kalau pengen baik dan benar, ya benarnya itu menurut al-haqqu min rabbik, standar benarnya harus Allah. Contoh, PSK, pekerja seks komersial. Baik. Baik. Jadi PSK karena ingin menafkahi keluarganya dan merawat ibunya. Baik atau buruk? Baik. Untuk cara pandang manusia, seseorang ingin merawat ibunya, ya baik kan? Baik, tapi jadi PSK. Ya baik, niat yang seperti itu masih baik. Tapi masalahnya ketika nanya gini, benar atau salah? Nah, kita akan sepakat. Karena baik itu cara pandang makhluk dalam melihat. Tapi benar, itu pakai cara pandang rob untuk melihat. Maka kita untuk menilai kebaikan, itu pasti akan rancu.
yang ini menurut ini baik, menurut saya salah. Maka kita akan selalu, hukum di Indonesia itu selalu dibenturkan gitu. Misal contoh, masalah LGBT. Saya teriak-teriak masalah LGBT itu tentang kebenarannya. Haram. Gak boleh LGBT itu. Kata Allah, gak boleh. Tapi orang-orang teriaknya apa? Ini hak asasi manusia. Lu kamu ngomongin tentang kebaikan. Nilai-nilai kebaikan yang standar gitu. Ini hak asasi manusia, hargain. Kan gitu ya? Gedek gak liatnya coba? Mau ngelawannya gimana? Maka dibuatlah kan ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibuat untuk mengumpulkan nilai-nilai kebaikan yang kemudian diatur sama undang-undang. Jadi sebenarnya misalkan masalah LGBT, saya udah lagi gak ngomongin masalah ayat. Ngomongin masalah apa? Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Jelas undang-undang tentang perkawinan. Gak ada perkawinan laki-laki dan laki-laki. Gak ada. Itu ada undang-undangnya. Berarti pelaku LGBT itu radikal. Penentang undang-undang. Karena jelas undang-undangnya. Lo ya jangan pakai Quran dulu. Lo kamu itu pakai undang-undang aja udah bermasalah. Jadi yang kayak begitu selesai. Karena kita akan lihat nilai-nilai kebaikan itu akhirnya menjadi seolah-olah menjadi nilai-nilai kebaikan kayak jadi rancu. Karena akan jadi perdebatan. Kalau kita gak pakai al-hakumi robik, standar benarnya pakai Allah. Kalau pakai standar benarnya, pakai standar benar Quran, enak kita cara pandang nikmatnya. Bagi orang yang beriman, nikmat cara pandang. Mohon maaf, berzina, kumpul kebo, boleh gak? Gak boleh. Secara agama jelas. Wala takrobu zina, gak boleh. Tapi jangankan pakai Quran, pakai undang-undang, jelas juga. Ada aturannya, gak boleh. Seseorang begini gak boleh. Mencuri, gak boleh. Ada orang mencuri untuk membantu perawatan ibunya. Baik atau buruk? Hah? Baik atau buruk? Gak baik ya? Buruk. Sepakat gak itu semua buruk? Coba bayangin, apakah pemerintah negara pernah melegalkan pencurian yang baik? Pernah gak? Tapi kenapa prostitusi dilegalkan? Bener gak? Halo, assalamualaikum. Kebayang gak maksudnya? Prostitusi dilegalkan. Boleh, ada dilokalisasikan. Sini lokalisasinya, prostitusi. Tapi itu sesuatu yang, berarti prostitusi itu dianggap sesuatu yang masih baik di negara kita. Karena akhirnya dipelihara. Tapi pencurian, ada gak pencurian yang dilegalkan? Diperbolehkan di negara kita? Korupsi ada. Astagfirullahaladzim. Jadi bahas kesana. Nah ini contoh nilai kebaikan dan kebenaran. Sehingga balik lagi ya. Terakhir yang ingin disampaikan sebelum sesi tanya jawab, kalau ada yang ingin bertanya dan ada yang ingin menjawab. Biar saya hemat gitu. Seseorang itu akan mengundang pertolongan, akan mendapatkan pertolongan Allah ya caranya dengan diundang. Undangnya dengan sabar. Seseorang mustahil bisa sabar kalau dia gak punya keimanan kepada Allah SWT. Kita akan lebih sabar ketika kita punya iman. Saja. Dengan keimanan itu nikmat. Seorang suami bisa bersabar dengan istri, seorang istri akan bersabar dengan suami. Suami istri akan bersabar dengan anaknya, seorang mahasiswa akan bersabar dengan dosennya, dengan profesornya. Seorang pekerja akan sabar dengan atasannya, seorang anak akan bersabar dengan orang tuanya, seorang sahabat akan bersabar dengan sahabat yang lainnya, dan banyak hal yang lainnya. Semuanya tentang keimanan. Karena pada dasarnya setiap segala sesuatu yang tidak mengenakan kepada diri kita, itu akan menjadi sesuatu yang berharga ketika kita pakai cara pandang iman. Ups, sebentar. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hadi Boni atas materi yang telah disampaikan kepada kita semua ya.
Alhamdulillah sebetulnya kita ketahui semua bahwa apa yang kita lakuin ini kan banyak banget tantangannya ya. Dan insya Allah kunci utamanya adalah sabar begitu. Dengan sabar ini kita insya Allah akan bisa ketemu solusinya gitu ya, solusi yang terbaik. Nah mungkin sebelum kita berlanjut, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kepada teman-teman yang ada di sini ada yang ingin menanyakan sesuatu kepada Ustadz Handi Boni dari Ikhwan, mungkin kita buka dulu ya, dari Ikhwan satu, dari Ahwat satu ya, mikrofonnya sudah ada. Dari Ikhwan dulu kali ya, kepada mungkin memperkenalkan diri dulu kali ya, memperkenalkan diri dari kampus apa, kemudian silakan pertanyaannya. Oh ya silakan ke depan aja supaya in frame. Silakan. Iya. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif. Kebetulan sini saya lagi melanjutkan studi di Pusat Nasional University yang di Stasiun Radio. Oh, dekat ya? Dekat. Nah, kebetulan tadi menarik sekali pembahasan dari Ustaz Boni. Iya, iya. Kang Boni aja. Ya, topiknya sangat apa ya? Relate lah, atau sangat berhubungan dengan apa sih yang sedang saya alami gitu. Tadi kan berkaitan dengan sabar, itu tadi ada beberapa pembahasan tentang sabar. Yeah. Cuman mungkin pertanyaan saya berkaitan dengan sabar, kan kita tahu kan sabar tidak ada, kalau di ini kan tidak ada batasnya sebenarnya. Yeah. Cuman mungkin kita mungkin tadi apalagi dengan namanya hubungan dengan manusia, terus tadi misalnya misalnya dengan profesor kita mungkin apa ya, banyak tekanan apa sesuatu yang mungkin buat kita cukup tidak nyaman atau apa. Nah bagaimana sih kita tahu di saat kita menerima sesuatu hal yang mungkin buat cobaan kita, bagaimana kita tahu apakah itu tempat yang baik buat kita atau tempat yang sesuai. Mungkin kalau kita sabar terus kita bisa menjalani, cuman terkadang kan kita manusia mungkin kayak saya sendiri berpikir dengan adanya tekanan seperti itu, benar nggak sih ini tempat yang terbaik buat saya, apakah saya memang harus menjalankan sampai selesai atau mungkin apakah ada alternatif-alternatif lain gitu. Nah itu titiknya tuh seperti apa sih Ustaz? Terima kasih Ustaz. Siapa sih? Kang Hanif. Ya, barakallah. Sabar itu ini suara saya kedengaran enggak sampai atas? Jelas ya? Sabar itu ada batasnya. Batasnya itu sabar. Jadi enggak ada batasnya sabar. Loh, tapi naik level. Ya dulu kita sabarnya di Indonesia mungkin menghadapi misalkan ya zaman kita kuliah dosen pembimbingan biasa lah. Tapi kalau udah ningkatannya gini kan berarti sabarnya naik kelas. Apalagi sabarnya udah interkontinental ya. Udah naik levelnya beda. Nah, sabar ini yang kemudian kalau nanti lanjutin 214 sampai ke 216. Di situ kan ketemu sama ayat wa'asa antakrahu saya wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang baik menurut kamu itu belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurut kamu belum tentu buruk menurut Allah. Allah itu lebih mengetahui bagaimana cara pandang dan sesuatu yang terbaik buat kita sebetulnya. Sehingga ketika kita pengen mengetahui apakah ini sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan dan sesuatu yang sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, kita perlu banyak kemudian koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Membangun koneksi dengan Allah itu akhirnya membangun kepekaan dengan Allah. Apakah ini sesuatu yang baik dan bisa saya jalani sehingga menjadi sebuah jawaban? Salah satunya kan ada yang namanya istikharah. Walaupun istikharah itu kadang lebih famous sama masalah jodoh. Kalau mau nyari jodoh baru istikharah. Jadi kadang ahwat itu istikharah tapi sudah tertuju bahwa saya pengen sama si Asep. Nah, itu gak boleh. Kalau istikharah itu belum ada yang dominan. Belum ada kecenderungan. Ada dua yang datang, ada Asep, ada Handi Boni. Mau milih yang mana? Jangan pilih udah kecenderungannya ke si Asep gitu. Ya ngapain saya hadir kalau saya untuk dibanding-bandingkan. Aku bukan untuk dibanding-bandingkan. Dan aku bukan pilihan. Aku adalah sebuah penetapan dari hatimu. Nah, istikharah itu ya kadang begitu. Tapi lihat,
Saya tak kasih satu beberapa amalan. Yang amalan ini bisa membangun konektivitas dengan Allah supaya kita peka sama respons apa? Kita mendapatkan respon dari Allah terkait apa yang kita sedang jalani. Nah, sebelum saya sampaikan amalan ini, ada sesuatu yang ingin saya bahas dulu tentang sabda Nabi Muhammad SAW tentang tidak bolehnya kita berputus asa dari rahmat Allah, nggak boleh mudah menyerah, nggak boleh bermalas-malasan. Hadis ini sahih, doanya gitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal addi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhli, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahrin. Saya kira sudah ini faham. Nah, berikutnya yang kedua, amalan ini yang penting untuk membangun konektivitas kita sama Allah. Satu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa amalan yang paling Allah cintai? Lantas kemudian Rasulullah SAW itu menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Artinya, sholat yang lima jangan ketinggalan. Kalau kita lanjutkan hadisnya, memang ada amalan-amalan yang keren dan berkah ini. Yaitu birrul walidain. Kita membangun konektivitas sama Allah dengan cara birrul walidain juga. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fisabilillah. Nah, belajarnya kita di Korea ini kan termasuk nilai pahala jihad. Dapat pahala jihad fisabilillah. Makanya kalau saya bilang jihad fisabilillah, Ustaz Hanif, mohon maaf ya. Sama kayak saya mensemangatin teman-teman PMI di Korea ini. Sama kalau ke student di Korea juga saya sama. Karena teman-teman ini lagi melakukan, kalau jihad fisabilillah itu berarti ada pengorbanan. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Gedek ngadepin profesor itu adalah jihad bi anfusikum. Kalau sadar jihad itu jadi bernilai di sisi Allah. Makanya akhirnya kita akan senantiasa bersungguh-sungguh di jalan Allah. Setelah yang lima adalah sholat malam. Wasallu billaili wana suniyam. Kamu sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Artinya itu dilakukan di jam 2 sampai menjelang subuh. Kalau kita kan subuh itu jam 3:04 ya. Di sini jam 4 kurang sedikit start ya, sekarang. 4 kurang sedikit ya. Atau di sini jam 7. Kalau winter 6:30. Kalau winter. Nah, wasallu billaili wanasuniyam itu berarti sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Ya, rata-rata berarti sekitar jam yang golden time ya. Golden time itu berarti sekitar jam 2 sampai menjelang subuh. Atau berarti jam 1 sampai menjelang subuh. Itu golden time. Waktu emasnya. Kalau golden ways itu Mario Teguh. Ya, ini golden time. Lagi golden time-nya itu ya jam 1 sampai menjelang subuh. Walaupun kita ada membagi ini menjadi beberapa hal. Tapi itu yang waktu yang paling terbaik. Jangan tinggal sholat malam. Yang ketiga, itu memperbanyak saum. Saya ulangi, ini amalan untuk membangun konektivitas sama Allah supaya kita lebih peka sama pemberian-pemberian Allah. Apakah ini baik atau apakah ini sesuatu yang saya harus lanjutkan, perjuangkan atau gimana. Kadang kita bingung di situ. Ya, tapi kalau milih antara masjid atau norebang itu gampang. Ya, ya udah pasti kita milih masjid, itu udah enggak usah apakah saya harus isi khoroh dulu, ya enggak usah. Itu udah pilihan yang pasti. Kok saya tahu norebang? Nah, pilihan-pilihan yang antar kebaikan itu susah. Ya, kan antar kebaikan. Sesuatu yang kemudian menyulitkan kita. Kadang kita pengen terus-terusan, ada yang pengen terus bertahan di sini, pengen lanjut kuliah di sini. Tapi kemudian kita kangen sama orang tua, ada yang orang tua suruh kita cepat nikah, udah pulang aja lah nikah aja, gak usah beresin kanan nikah. Ada yang mungkin gitu, tapi gimana nih ya solusinya Ustaz?
ya udah bangun konektivitas sama Allah. Gimana cara bangun konektivitas sama Allah? Membangun hubungan dengan Allah. Satu, jaga sholat 5 waktu. Dua, jaga sholat malam. Tiga, perbanyak saum. Saumnya ada yearly, monthly, weekly, daily. Saumnya yearly itu saum Ramadan. Sehari saum, sehari buka. Tapi enggak ada sholat Daud itu tidak. Sehari sholat, sehari enggak. Kok kamu enggak sholat? Ya saya lagi sholat Daud sekarang. Enggak ada. Sholat Daud, saum Daud. Saum itu bisa membangun konektivitas yang hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sensitif jadi. Tahu. Dan bahkan kalau udah 5S ini dijalanin insya Allah. Sholat 5 waktu, sholat malam, saum, S yang keempatnya sedekah. Banyakin sedekah. Sedekah itu gak cuma harta, kata Nabi Muhammad SAW. Sholat 2 rakaat ketika pagi, itu sama dengan sedekah setiap sendi tulang. Jadi kita 2 rakaat 2. Itu sedekah setiap sendi tulang. Setelah sedekah, kalau konsep sedekah itu kan fadilahnya salah satunya Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, S yang terakhir itu silaturahim. Silah itu adalah membangun hubungan atau ikatan. Dari kalimat silah ini maknanya wassola as-sayu bisayi, mengumpulkan dari yang satu kepada yang lain, dikumpulkan jadi silah. Ar-rahim ikatan kasih sayang berarti. Bukan ikatan cinta ya, karena Amanda Manopo udah gak main di ikatan cinta juga. Ikatan kasih sayang. Nah berarti ikatan kasih sayang yang serahim. Artinya sebenarnya silaturahim itu lebih pas. Misalkan silaturahim imuska. Sebenarnya kurang tepat kalau pakai bahasa Arab. Karena silaturahim itu cocoknya perjumpaan kita dengan yang senasab. Yang serahim. Ketemu ibu, ketemu bapak, kaum kerabat itu berarti adik, kakak, dan dari jalur nasab. Gitu. Nah itu yang akan mendapatkan keberkahan, dilancarkan banyak rizki, dan kemudian diberikan panjang umur. Panjang umur itu sebenarnya umurnya, usianya berkah. Allahu a'lam bishawab. Nah ini 5S ini yang dalam rangka membangun kepekaan sama Allah. Kalau kita tadi yang saya tangkap ini pertanyaan. Jadi kita menempatkan diri apakah saya harus bagaimana, saya lanjut dari uji ini, saya harus sabar atau gimana. Bangunlah konektivitas ini, insya Allah. Satu, Allah akan berikan jawaban dengan caranya, kasih jalan keluarnya. Karena jawaban 5 poin ini kalau kita perhatikan, ini poin amalan takwa. Maka kalau di Quran surat At-Talaq ayat 2-3 itu kan jelas wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Allah mudahkan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang datang dari arah yang enggak disangka-sangka tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah Ustadz Handi Boni. Tadi pertanyaan dari Mas Hanif, mudah-mudahan bisa terjawab ya bahwa intinya kita fokus ke 5S tersebut gitu. Kita coba ya, mudah-mudahan tidak lupa. Sholat, saum. Sholat lagi. Sholat. Sholat, sholat lagi. Sholat, sholat lagi. Saum, sedekah, dan silaturahim. Ya, ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya insya Allah. Amin. Ya mungkin dari ibu-ibu atau mbak-mbak ya, kadang-kadang ada ibu-ibu yang nggak mau, bukan ibu maksudnya, ada teman-teman akhwat yang pengennya dipanggilnya mbak-mbak, nggak ikhlas dipanggil ibu-ibu. Yes. Ya mbak-mbak, mungkin mbak-mbak, ada yang mau bertanya silakan. Besti Kejora. Menempuh supaya kembali saya di Universitas Indonesia dan satu jurusan oseanografi. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit
keluar dari pembahasan Ustaz tadi tentang sabar ya. Seperti yang saya katakan, bahwa sebelumnya orang muslim, Punten dengan teh siapa tadi namanya? Zikri. Oh, teh Zikri ya, baik. Teh Zikri tadi tentang bagaimana cara kita bisa merespon ya teman kita yang mengajak makan di tempat yang non halal. Mangga Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makanlah dari makanan yang ada di bumi ini, makanan yang halal dan juga baik. Seorang muslim itu ketika dimanapun, dia itu terikat dengan yang namanya aturan agama, aturan dari Rabbnya, Allah dan Rasulnya berarti. Maka hukum yang paling tertinggi itu adalah hukum ad-dinul Islam, hukum Islam, hukum agama. Ketika hukum negara dengan hukum agama bertemu, maka hukum yang paling tinggi hukum agama. Negara memperbolehkan, tapi agama melarang, maka kita ikut hukum agama. Saya sedikit keluar dulu ya Teh. Kenapa kita harus ikutan hukum aturan agama? La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bitaw wa man yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama lah. Jadi agama itu dari bahasa Sanskerta ada a artinya tidak, gama artinya kacau. Artinya agama itu adalah suatu aturan yang dibuat agar tidak membuat kehidupan manusia itu kacau. Kacaunya berarti kacau internal maupun eksternal. Bisa merusak diri atau bisa merusak lingkungan yang di sekitar kita, orang ataupun alam dan seterusnya. Maka ada agama di situ. Makanya kalau kita ngelihat Korea, itu kayak kita ngelihatnya kok islami banget ya gitu ya, kok bersih gitu, padahal di Indonesia yang mayoritas Indonesia itu kok mayoritas Indonesia di Indonesia yang mayoritas Islam luar biasa, di sungai pun kita akan ketemu spring bed ya, tapi bukan jelek-jelekin, no, fakta. Jadi kalau ngelihat sungai yang ada di Korea, kayak kemarin saya ke Noodle Island foto di tempat Nam Dosan duduk. Tahu startup nggak sih? Saya tahu. Itu kayak ngelihat sungai itu kayak indah banget. Jadi kebayang surga gitu. Anharo surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai gitu kan. Jadi kebayang ya, indahnya segini gitu. Lah kalau orang Indonesia suruh ngebayangin ketika ada indahnya di bawahmu akan di surga itu ada di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang kebayang sungai Citarum. Wah, rusak. Segala ada. Makanya di Korea itu bukan berarti islami, bukan, manusiawi, humanis banget. Dan nilai-nilai humanis itu yang nilai-nilai Islam. Lihat Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Maka kita membutuhkan agama yang detail mengurus manusia. Internal maupun eksternal, hablum minallah maupun hablum minannas. Dalam kaidah filsafat itu kan hukumnya ada tiga.
Sistema krodus, sistema ritus, sistema norma. Sistema krodus adalah tata keyakinan yang ditujukan kepada yang maha mutlak. Sistema ritus adalah ritual yang ditujukan kepada yang maha mutlak. Sistema norma, nilai-nilai yang mengatur tata hubungan kita antar manusia dengan lingkungan untuk ditujukan kepada yang maha mutlak. Aturannya jelas gitu, tiga ya. Hukum secara filsafat ketika mengatakan teori ini, maka yang paling berlaku adalah agama samawi. Karena lengkap agama samawi itu. Sistema krodusnya ada, sistema ritusnya ada, sistema normanya ada. Nah, balik tadi ke masalah makanan. Maka di makanan ini, Allah tadi memberikan penjelasan di dalam Quran. Ya ayyuhannas, hei manusia, kullu mimma, silakan kamu makan. Makan-makan apa aja, fil ardi, halalan, thayyiban, makanan-makanan yang halal dan juga baik. Nggak boleh kamu makan bangkai, nggak boleh kamu makan darah yang dibekukan, nggak boleh kamu juga makan babi, daging babi ataupun yang terkandung di dalamnya semuanya. Dan juga tidak boleh memakan makanan yang tidak disembelih dengan bacaan bismillah. Sehingga artinya teh, teteh gak nemu makanan lain. Ketika teteh misalkan di Busan, gak ada lagi makanan yang lain. Semuanya gak ada. Cuma ada babi. Panggang. Bisa. Gak ada lagi. Yuk pilihannya gini. Makan babi atau membiarkan mati sahid? Pulang nih babi sahid. Itu pilihan yang bagus. Mending pulang. Lu kalau menyulitkan yang ngapain? Masalahnya gini, lo di Busan masih ada gak makanan yang halal? Gak usah macem-macem berarti gitu. Gak usah kemudian ada dalil, kayaknya nih halal. Kayaknya halal itu berarti ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu lebih baik ditinggalkan. Gak usah ada pakai dalil, ini kayaknya gak apa-apa sih, ini aman kok kayaknya. Nah, kayaknya aman itu berarti ragu-ragu. Maka gimana cara menolak Besti Kejora, itu Lesti ya. Menolak Besti yang ngajak kita makan di mana aja. Dakwahin. Hey, Besti gak boleh kita tuh makan macam-macam. Kasih tahu, you become what you eat. Kamu menjadi seperti apa yang kamu makan. Kalau kamu biasa makan makanan yang gak jelas, yang haram, itu nanti kita akan lebih mudah untuk maksiat sama Allah. Jangan, jaga makanan kita, yuk tahan bentar lagi. Kita akan nyampe cari warung yang kemudian ada WI atau warung Indonesia. Cari makanan yang halal di sini aja. Atau enggak kita ngemil aja. Ngemil kusuka aja sampai gua sampai kenyang gua kusuka, pakai nasi aja. Kalau enggak ngemil apa biskuit Roma pakai nasi. Ya, cari yang halal. Jangan sampai kita akhirnya makanya di kelanjutan ayatnya ini lucu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan tuh ngajak kita bertahap sedikit sedikit sedikit. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisikan itu bisa dari jin ataupun dari manusia. Manusia itu ya besti, teman kita ngajak makan. Gitu. Kecuali kita enggak tahu. Misalkan enggak tahu, misal ya kalau enggak tahu kan disuguhin makanan gitu. Habis buka puasa Senin Kamis. Lagi buka puasa disuguhin makan sama teman dijailin gitu. Yuk makan, oh makasih banyak, makan. Udah habis baru teman kita bilang, enak gak babinya? Astagfirullah, nah, kan kita gak tahu. Kalau gitu ya berarti, ya udah, kalau bisa dimuntahin ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mendapatkan makanan, itu ketika dimakan, ternyata makanan itu dari sesajen. Maka kemudian Abu Bakar itu mengorek
mulutnya untuk kemudian dikeluarkan makanannya semua. Saking gak mau sesuatu yang haram. Pernah dengar Zaid bin Zuto gak? Sabit bin Zuto. Itu sampai teh, Sabit bin Zuto itu lagi kelaparan banget, nemu buah apel yang mengalir di sungai. Buah apel lagi ngalir di sungai. Sama Sabit bin Zuto diambil, terus digigit. Ditelan, ketika ditelan baru sadar. Jangan-jangan ini haram. Ini buah apel siapa? Saya mau makan sesuatu yang haram. Saya harus cari kebun apelnya. Akhirnya dicari kebun apelnya. Ketemu sama pemilik kebunnya. Wahai pemilik kebun, sesungguhnya aku menemukan apelmu terjatuh ke sungai ini, mengalir, dan kemudian aku ambil, lalu kemudian aku gigit, kemudian aku telan. Aku baru sadar ketika aku telan, khawatir ini menjadi sesuatu yang haram dalam tubuh saya, maka tolong halalkan apa yang sudah saya telan ini. Coba. Padahal nemu itu, tapi saking hati-hati untuk makan. Karena gak jelas akadnya ini. Bayang kalau kita nemu buah apel di sungai, kira-kira gitu. Mau dicari gak pemilik? Belum tentu kalau kita itu. Mau mangga tetangga, wes kita ambil. Ini sampai pinjata sampai dicari. Terus pemiliknya kan bilang, sesungguhnya demi Allah aku tidak akan menghalalkan apa yang sudah kamu telan. Pelit banget kata saya itu juta. Kecuali satu kata pemilik kebun itu, kamu menikah dengan putri saya. Ini kalau jomblo ketemu apel di sungai ya gitu aja. Siapa tahu pemilik kebun ini punya. Ya kan singkat cerita akhirnya si astagfirullahaladzim. Sabit bin Zuto ini akhirnya menikah dengan anak pemilik kebun yang luar biasa soleha ternyata. Insya Allah. Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gak apa-apa. Nolak untuk maksiat atau melawan sesuatu yang bisa jadi buat kita dosa, itu jadi sesuatu yang baik. Nggak usah jadi nggak enakan untuk alhamdulillah, jazakallah khairan katsira Ustadz Handi Boni atas materi yang disampaikan. Dan nampaknya kalau kita melihat waktu sudah jam 4 kurang 3 menit ya, dan insya Allah kita kan asar sekitar jam 4 lebih 7 begitu. Jadi mungkin insya Allah untuk sesi tanya jawab mohon izin kita tutup untuk saat ini. Nah sekarang kita izin Ustaz untuk masuk ke sesi ini ya, kuis gitu sekarang. Kuis. Sebenarnya kita gak akan kuis sih. Jadi insya Allah kita punya 4 souvenir ya. Ada 2 buah kaos dan juga 2 buah buku begitu. Nah insya Allah untuk 2 souvenir pertama akan diberikan kepada penanya yang tadi sudah bertanya kepada Mas Hanif dan Mbak Zikri, betul ya? Mungkin mau langsung milih, Mas Hanif mau milih buku atau kaos? Ukurannya XL, Mas Hanif. Silakan bisa dipilih. Kaosnya... Oh iya, boleh. Nanti pas lagi ini aja ya. Silakan mau dipilih dulu Mas Hanif, mau yang mana? Boleh ya, silakan. Terima kasih. Mungkin Mbak Zikri bisa disampaikan saja dulu ingin mengambil kaos atau buku bahan Mbak Zikri. Oh buku ya, nanti dipisahkan ya. Oke baik, kita masih punya 2 souvenir. Nah kita mau coba cara yang baru nih sebenarnya. Jadi kita tidak akan menggunakan sesi tanya jawab, tapi kita akan melihat perjuangan dari teman-teman untuk mencapai lokasi sini ya. Jadi sekarang silakan buka Never Map dan Kakao Map masing-masing. Foto. Iya, Kakao Map. Kakao Map dan Never Map-nya. Kemudian pilih originnya ya. Awalnya lokasinya di sini. Kemudian destination-nya adalah tempat tinggal masing-masing. Iya. Silakan. Kemudian pilih transportasinya menggunakan kendaraan umum. Oke. Okay. Udah muncul semuanya yang Ahwat ataupun Ikhwan? Sudah, saya beri waktu 30 detik ya. Nah, di situ kan langsung muncul tuh ya, berapa lama perjalanan dari sini ke rumah teman-teman ya, kayak gitu. Nah, sekarang hadiah pertama yaitu buku akan diberikan kepada peserta dengan waktu tempuh terpanjang menuju ke sini ya.
Tentu saja yang PNU tidak akan mendapatkan. Karena itu merupakan sebuah kemustahilan. Ini persaingan antara Kios dan Dong'a. Oh, dan Pukyong. Pukyongnya tinggalnya di PNU. Oh, enggak ada yang lain ya? Oh iya, ada Mas Yudi. Baik. Oke, baik. Udah ya, udah muncul ya yang terjauh sekarang. Ada yang waktu tempuhnya di atas 1 jam, silahkan acungkan tangan. Oke, yang di atas ada yang di atas 1 jam? Waktu tempuh dari sini ke rumah? Oke, sekarang siapa coba ngacung lagi yang di atas 1 jam? Wah, sekarang kita masuk final. Ada dua pejuang akhir. Sekarang waktunya ada yang di atas 1 jam 10 menit? Ya, naik pokoknya naik kendaraan umum terlama di situnya. Eh, bukan yang terlama, Deng. Jadi kalau yang muncul paling atas ya, base route-nya. Tapi nggak pakai mobil, yang pakai kendaraan umum di situnya. Di atas 1 jam 10 menit? Masuk di atas 1 jam 15 menit? 1 jam 15 menit? Masih masuk? Kita masuk final masih? 1 jam? Oh iya, menurut sebut berapa? Silakan, Mas Doni. Oke, 1 jam 23 menit. Sekarang pesaing terakhir. Silakan berapa, Mas? Mas Doni dengan 1 jam 23 menit. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti... Oh iya, dan Mas Doni juga sebagai peserta yang pertama datang. Udah jauh datang pertama, coba betapa besar perjuangannya. Masya Allah. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membagikan hadiah terakhir, yaitu kaos. Tetap ya, buka aplikasinya. Nah, sekarang kita berikan hadiah ini untuk pejuang dengan transportasi terdekat. Karena insya Allah artinya, walaupun mungkin jaraknya dekat, tapi berkah ya dekat sama masjid ini, dan harapannya mudah-mudahan bisa lebih aktif nih di masjidnya gitu. Oke, sekarang dengan waktu tertempuh terpendek ya. Silakan dibuka aplikasinya. Ada yang waktu tempuhnya kurang dari 20 menit, silakan acungkan tangan. Yang Ahwat ada yang kurang dari 20 menit? Ahwat ikutan nggak? Ya udah nggak apa-apa kalau nggak ikutan. Oke. Sekarang ada ini final ya, Bang Aji dan Mas Hanif. Silakan disebutkan waktu tempuhnya. 11 menit. 18 berarti pemenangnya adalah Bang Aji. Alhamdulillah. Barakallah. Bang Aji akan mendapatkan kaos ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah souvenir-souvenirnya sudah foto bersama. Bareng Ustadz aja.